Maka manifestasi daripada jati diri tersebut terbentuklah watak dan sifat pribadi, cara berfikir, cara hidup dan penampilan diri yang melambangkan bangsa Melayu itu. Cerminan daripada gabungan budaya, bahasa, agama dan sebagainya itu. Maka nampaklah dia orang Melayu. Di mana pun dia berdiri, kita tahu dia orang Melayu. Dia pergi Mekah pun dalam ramai-ramai itu, kita tahu, oh ini Melayu. Pasal apa? Pasal cara dia tu lain. Arab pun Islam juga, Melayu pun Islam juga, tapi lain. Arab Islam juga tapi kasar. Tengok tawaf sudahlah. Dia sigung kita habis tepi. Orang Melayu tak sigung orang, nak sigung macam mana? Dia pun kecil duk ni tengah-tengah tu. Tapi dia buat. Nada? Dia buat. Orang Indonesia dia buat kereta api kan? Ramai-ramai kereta api. Kita tengah dia mari, baik elok. Kita kena belah dengan dia. Dan Turki pun buat kereta api. Orang Melayu dah. Dia duduk tawar, itu pelan-pelan. Merengkel dengan bini dia. Pelan-pelan. Nak pergi kucuk ajar suat, sigung dia orang keluar balik, tak apalah, tak boleh nak buat guna. Jadi secara ringkas, saya ambil yang bawah-bawah saja. Secara ringkas kita katakan bahawa jati diri itu adalah teras jiwa. Terah. Sebab itu disebut jati. Terah. Bila terah sudah kuat, marilah apa unsur sekalipun tak boleh masuk. Yang jadi masalah apabila teras itu sudah hilang. Nah, itu yang macam-macam mari itu. Kan? Nak jadi orang putih. Ingat tak satu ketika dulu apabila pegawai-pegawai kita ni pergi belajar di London dan sebagainya. Dia bukan bawa balik ilmu saja, dia bawa balik ilmu dan budaya, pemikiran. Dia balik jadi orang putih. Bawa balik mem pula tu seorang. Pakainya cara orang putih, bercakapnya orang putih. Lepas tu kalau ada majlis-majlis, maaflah cakap ya, kalau tentera dan sebagainya, di mes mesti minum. Pasal apa? Pasal orang putih minum, kita kena minum. Kalau tidak, tak standard. Tengok hidung lah. Hidung pun tak apa-apa nak jadi. Bukan macam hidung orang putih gagah duk minum buat apa. Ini mana tak ada jati diri lah. Tahun 90-an barulah kita berani untuk mengubah. Kalaupun minum, kita kata tos dalam masanya. Tos itu janganlah tos pakai arak, tapi tos pakai teh. Tos-tos juga, tapi tos pakai teh. Kat 40 tahun selepas merdeka, saya ingat orang putih pun heran dengan kita ni. Merdeka lama dah, orang putih kata apa, saya pun ikut dia lagi. Itu teras. Dan bila teras itu kuat, dia boleh menjadi perisai. Perisai apa? Perisai untuk mengekalkan kemerdekaan. Ini kemerdekaan yang hakiki. Ramai daripada kita yang belum merdeka pemikiran. Ini yang Malik bin Nabi sebut. Malik bin Nabi ini seorang ulama kontemporari. Dia bangsa Algeria. Dia menulis dalam bahasa Perancis kerana Algeria itu lama di bawah pemerintahan Perancis. Dia kata ada dua konsep di sini. Satu ialah kolonialisme. Yang kedua disebut, ini istilah dia yang cipta sendiri, dia sebut colonizability. Kolonialisme apa? Kolonialisme dia kata negara terjajah tetapi pemikiran warganya bebas merdeka. Kerana itu orang yang dijajah ini sentiasa berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Ini kolonialisme. Biasa kita dengar. Tetapi colonizability lebih bahaya daripada kolonialisme, kerana walaupun negara itu sudah bebas merdeka, namun pemikiran warganya masih terbelenggu dan terjajah. Ini colonizability. Macam kita lah. Orang putih lari balik Iberah tahun 57. Tetapi kita masih lagi menganggap segala-gala yang ditinggalkan oleh penjajah ini bagus. Bahasanya bagus, fashionnya bagus, cara pemikirannya bagus, kita nak ikut dia. Ini yang Malik bin Nabi
kata koloni zibilite, perisai yang sudah pecah. Barat kata boleh kahwin sama jenis, perempuan kahwin dengan perempuan, hak mana nampak keras sikit dia laki, hak lembut tu bini, kita pun ikut. Ini koloni zibilite. Pasal apa kita ikut? Pasal kita anggap dia bagus. Hak ni tak puas lagi. Bulan lepas, dua bulan lepas, dua tiga hari sebelum raya, saya pergi satu mesyuarat di Putrajaya. Dia sebut industri 4.0. Lah ni orang duk cakap tentang industri 4.0. Industri 4.0 akan datang apabila manusia itu terlalu bergantung kepada mesin, alat elektronik. Akan ada negara dan masyarakat yang menghalalkan perkahwinan manusia dengan mesin. Allahu Akbar, nak jadi apa ni? Manusia kahwin dengan mesin, manusia kahwin dengan robot. Sekarang ni pun orang putih dah mula buat robot. Jepun dah sudah ada robot yang betul-betul macam manusia. Mukanya boleh menggambarkan kesedihan, mukanya boleh menggambarkan marah dan sebagainya. Nanti ramai orang laki-laki akan kahwin dengan robot ni. Pasal apa? Robot ni dia tak reti marah, dia tak reti menyebal, dia tak reti beletiak. Suruh duduk-duduk, suruh angkat lauk, suruh goreng lauk, suruh pergi sidai kain, dia sidai kain, tak merungut. Nah, raya tak gaduh berebut nak balik rumah mak dia. Sebab dia tak ada mak. Ini industri 4.0. Bayangkan tuan-tuan kalau anak cucu kita tidak ada jati diri Islam, tidak kuat agamanya, apakah anak kita juga akan termasuk dalam golongan orang yang kahwin dengan robot ni? Itu haru lah tu kan. Minta simpang, minta dijauhi oleh Allah. Lepas tu kita tengok tamadun kita. Nak tengok asas jati diri kita kuat mana. Orang kata tamadun Melayu ni kuat kah? Kita baca buku sejarah di sekolah, dia sebut orang Melayu ni macam-macam yang tak baik. Antaranya Melayu malas. Pernah dengar kan? Kita semua pernah dengar Melayu malas. Syed Naqib Al-Attas menulis sebuah buku yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Mitos, mitos pribumi malas. Untuk menjawab balik tohmahan orang barat kepada kita. Ingat tuan-tuan, 460 tahun kita dijajah oleh kuasa barat. Dalam masa 460 tahun itu, bermula 1511 oleh Portugis, kemudian Belanda, kemudian Inggeris, mereka mencuri dan menyembunyikan kebijaksanaan nenek moyang kita. Lepas tu dia bagi tahu kita, kita ni malas, kita ni mundur. Padahal bukti-bukti kebijaksanaan nenek moyang kita tu dicuri, buat balik tempat dia habis. Tuan-tuan tahu tak, di Leiden University di Belanda ada 18,000 manuskrip Melayu. Di Leiden University sahaja 18,000. Di tangan kolektor-kolektor dan juga universiti-universiti di Belanda ada 2,000 lebih lagi. Jadi di Belanda saja ada lebih kurang 20,000 manuskrip yang ditulis oleh moyang-moyang kita yang cerdik pandai. Baru dalam 17% yang dikaji isinya. Berlambak lagi tak dikaji. Yang ini yang saya duk suruh, yang mana yang cerdik pandai ni, pilah buat master PhD kaji. Sebab Belanda ni dia bagi, pasal dia pun tak reti baca. Kita pun tak reti baca, sebab dia tulis Jawi, Jawi lama.
Kadang-kadang tahu baca bunyi tahu, tapi makna tak tahu sebab bahasa Melayu lama. Ha, itu yang kita nak kena selidiki, apa rahsia yang ditinggalkan oleh moyang kita. Dia curi, buat tu curi, buat balik, balik habis. Lepas tu dia beritahu, kita ni bodoh. Padahal dia curi. Di Tropen Museum, ada 1,000 lebih bilah keris yang diambil dari istana-istana Melayu dulu.